Selamat datang di Kudus AC Mobil. Ini lanjutan untuk permasalahan Panther kemarin. Ini untuk kompresor sudah saya kerjakan. Ini tinggal kita lanjutkan ke pemasangan kondensor. Untuk pemasangan kondensor ini kondensor yang saya pakai nih. Ini multiflow. Nah, ini kita buat perbandingan dengan yang bawaan. Satu dari pipa. Dia pipanya yang lebih besar daripada yang multiflow. Terus keduanya kisi-kisi. Dia akan jauh lebih rapat daripada kisi-kisi bawaan. Makanya kenapa kalau pakai kondensor bawaan, meskipun ini jenengan diganti pakai yang baru, dia tetap tidak akan sempurna untuk pelepasan panasnya. Kita pakai yang multiflow satu. Terus nanti ini misalnya kita taruh ini, kita kasih kipas. Oke lah, ini seperti ini tuh sedikit membantu, tetapi tetap tidak efektif karena bahan dasar dari kondensor ini sendiri yang memang kurang bagus. Karena itu tadi ini dari pipanya ini dan kisi-kisinya yang dia tidak maksimal untuk melepaskan panas akibat pemompaan dari freon. Nah, makanya ini akan lebih sempurna saat ini kita ganti dengan penambahan fan yang seperti ini. Nah, akan lebih bagus lagi tatkala ini fan-nya kita kasih dua. Untuk fan ini kasih yang besi, jangan yang plastik. Memang yang plastik itu dia daun fan-nya lebih banyak, tapi kenapa dia kurang bagus? Karena ini belokan pada daun kipas dia terlalu kecil. Di sisi lain, untuk lebar daun kipas ini dia juga kecil. Akhirnya output anginnya dia kurang maksimal juga. Nah, ini di sini kita akan bahas untuk pemasangan nanti setelah ini kita.
Thank you.